Pancasila. Tiga, Persatuan Indonesia. Memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2018 ini. Jadi karakter dan mental ini perlu kita lebih kita kedepankan. Bagaimanapun juga ini adalah bagaimana untuk menjadi karakter-karakter anak bangsa yang baik. Gitu. Untuk mewujudkan itu bagaimana berkaitan dengan pendidikan formalnya, Pak? Jadi dari teman-teman Dinas Pendidikan tentunya akan selalu bekerja keras. Dari ini kan pendidikan ini selalu diikuti dengan perkembangan perubahan dunia. Jadi dengan perubahan dunia, kalaupun karakter ini perlu dikedepankan, ini adalah menjadi dasar. Dasar menjadi kita, anak didik kita, siswa-siswa kita bisa mempunyai karakter-karakter yang baik. Mengenai pendidikan yang lain itu akan menyusul, dan itu pentingnya kita membuat karakter-karakter anak bangsa ini yang lebih baik.